Mencari timba senak darah di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang untuk kita semua. Duduk di bawah pohon kuin, mata berbinar menatap awan. Untuk memeriahkan acara ini, kita saksikan tari persembahan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah air,
gemar sekali. Acara dibuka untayan salam. Salam disambut, berkah dibinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang amat terhormat Wali Kota Dumai, Bapak Haji Faisal SKM Mars, yang kami hormati dan Lanal Dumai atau yang mewakili, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Insinyur Haji Arsa Juliandi Rahman MBA, yang kami hormati Asisten 2 Bapak Haji Sarin Ali SOS MSI beserta Kepala Perangkat Daerah Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Umum Kadin Provinsi Riau atau yang mewakili, yang kami hormati Brand Story Sindrian Berhad Malaysia, yang kami hormati Ketua Kadin Kota Dumai, pimpinan perusahaan Kota Dumai, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Bapak Ibu Cici, Tuan dan Puan yang berbahagia, pada hari ini Rabu 13 Desember 2023 bertempat di Atrium City Mall Dumai, kami ucapkan selamat datang dalam acara pembukaan Kadin Dumai Expo tahun 2023. Tangan seraya mengaminkan doa yang akan dipimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan syariat Islam, yang lainnya menyesuaikan. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah yang maha mulia, kami hadir di sini mengangkat tangan seraya berdoa. Berikanlah keberkahan pada kami semua ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan pada kegiatan kami, yakni Kadin Expo pada tahun 2023 ini ya Allah. Allahumma ya Allahu ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki, bukalah pintu rezeki kami ya Allah. Bukalah pintu rezeki kami dari langit dan dari bumi ya Allah. Dekatkan rezeki kami apabila rezeki kami jauh ya Allah. Berkahilah rezeki kami dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbagi dari rezeki yang kami dapati. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ampunkan dosa dan kesilapan kami. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami. Wabil khusus ampunkan dosa ya Allah, orang-orang yang ada
pada kegiatan pada hari ini. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami ilmu pengetahuan untuk menyahut tantangan dunia pada abad ini. Karena kami tahu ya Allah, bahwa dunia ini penuh orang-orang yang berdedikasi tinggi, penuh orang-orang yang berilmu pengetahuan yang tinggi. Namun kami juga perlu orang-orang yang memiliki iman yang kuat agar dapat mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan yang lebih baik di masa mendatang. Allahumma ya Allah, kabulkanlah segala permintaan dan doa kami, karena Engkaulah Maha Penerima doa. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Konsul Malaysia Pekanbaru, Bapak Muhammad Husni Syahiran, selamat datang di Kota Dumai Bapak. Bapak Ibu, cici, tuan-tuan, puan-puan, jemaah majelis yang berbahagia, berikutnya laporan Ketua Panitia kepada Bapak Anora Arsan SEMH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Seiring balap dengan merbah, merbah besaran di rumpun padi, seiring salam dengan sembah, sampurlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Pak Wali Kota Dumai, Pak PSSKM Almas, sudah kesibukan beliau bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Terima kasih Pak. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan, Ketua Kadin Provinsi Riau yang diwakili oleh Pak Polis Ramli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Pak Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bang Asad Ghani Rahman, selamat datang di Kota Dumai, Bang. Yang kami hormati dan kami muliakan, Pak Konsul Malaysia di Pekanbaru, Pak Sarani, saudara kami ini, Bang, sudah konsultasi banyak sama kami ini tentang perdagangan luar negeri. Yang kami hormati dan banggakan, Konsulat Jenderal RI di Johor Baru, yang diwakili Pak Rizal, mau datang Pak di Kota Dumai. Yang kami hormati dan banggakan, Persatuan Pengguna Islam Malaysia, Datin Ceh Solina. Silakan berdiri Bu. Datin ini juga pengusaha dari Malaysia yang datang kita. Terima kasih Datin dan datang jauh-jauh dari Malaysia ke Dumai. Yang kami hormati dan banggakan, para Forkopimda Provinsi Dumai yang hadir pada kesempatan ini, cici, puan-puan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita hadir bersama dalam rangka offering ceremony pembukaan Kadin Dumai Expo tahun 2023. Pak Wali, para hadirin yang kami hormati, izin kami melaporkan bahwasanya ini adalah hari puncak hari ulang tahun Kadin ke-55 yang sudah kami mulai pada tanggal 23 September lalu di beberapa kegiatan, dan ini adalah hari puncak kegiatan ulang tahun Kadin Indonesia yang ke-55 tahun. Yang mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur kita untuk bisa menjadi yang terbaik dalam perdagangan luar negeri Indonesia. Pak Wali dan para hadirin sekalian, kami laporkan bahwasanya Expo ini berlangsung dari tanggal 13, 14, dan 15, dan dana Expo ini diikuti oleh 15 stand, 2 dari Malaysia, dari Pekanbaru, dari Dumai, dan UMKM yang mengisi kegiatan kita ini hari ini. Terima kasih para partisipan yang sudah bekerjasama dengan kita untuk Expo tahun ini. Kemudian daripada itu, dalam kesempatan ini juga kami laporkan bahwasanya dalam kegiatan ini juga nanti akan diadakan lomba-lomba. Pertama vision show, yang kedua adalah lomba
akustik, yang ketiga adalah lomba mewarnai untuk anak-anak TK. Kemudian dalam acara 3 hari ini juga kami akan mengadakan acara selawatan istiqosah pada malam Jumat yang diisi oleh Nazir dan para ustaz yang ada di Kota Dumai, yang dimotori oleh Pak Wali Kota Dumai. Tepuk tangan untuk Pak Wali. Itulah para yang akan sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta, partisipan yang telah memberikan support kepada kami sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Terakhir, berkenan Bang Andi Rahman menyampaikan sambutan, dan berkenan juga Pak Wali Kota untuk bisa membuka secara resmi kegiatan Dumai Expo tahun 2023. Demikian, berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan opening Kadin Dumai Expo 2023. Kepada Bapak Zulfan Ismaili SHD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati, tentunya sangat kami banggakan abang kami Wali Kota Dumai Haji Faisal S.H.M. Mas. Luar biasa hari ini bisa hadir bersama kita di sela kesibukan beliau dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM Kota Dumai. Kita berikan aplaus. Yang terhormat Abang Dagami, anggota DPR RI Dapil Riau 1, Bang Andi Rahman yang juga merupakan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, senior kami yang banyak memberikan masukan, termasuk memberikan masukan pada hari ini beliau hadir langsung
Semoga beliau selalu sukses, sehat, dan langgeng dengan DPR RI di tahun 2024. Yang kami hormati Ketua Kadin, Ketua Umum Kadin Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutif Kadin Provinsi Riau, Bapak Nurkolis, Bapak Kolis Rombi. Ini merupakan senior saya. Beliau merupakan motivator dalam pengembangan UMKM di Provinsi Riau. Selanjutnya, yang kami hormati Forkopimda Kota Dumai, hadir bersama kita Bapak Kapolres Kota Dumai, Mas Dopan. Hadir bersama kita juga dari Kodim 0320, Bang Zulkifli. Dari Lanal Kota Dumai ada Bang Alfian. Dari Kejaksaan Negeri, Bang Jaya. Dan Kapolsek Dumai Barat ini, Bang Rizal. Yang kami hormati perwakilan atau Bapak Kepala Imigrasi Kota Dumai yang baru pindah tugas ke Dumai ya, Bang, satu bulan lebih. Yang kami hormati Pak Asisten, yang kami muliakan tamu kami dari Malaysia namun merupakan orang Indonesia sebenarnya, Bang Rizal. Selamat datang Bang di Kota Dumai. Beliau adalah konsulat bidang ekonomi KJRI di Johor Bahru. Jadi Bapak Ibu UMKM pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya di Malaysia nanti bisa bertukar informasi, diskusi bersama beliau. Selanjutnya yang kami muliakan adalah tamu kami konsulat Malaysia, Bang Sahiran, yang datang dari Pekanbaru. Ini luar biasa Bang Sahiran. Beliau juga memberikan masukan bagi kami bagaimana pelaku usaha Indonesia bisa melakukan ekspor terkait dengan persyaratan yang ada di Malaysia. Terima kasih Bang Sahiran hadir. Selanjutnya yang kami hormati adalah para undangan yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang. Ada dari Brand Story. Silakan berdiri Bang Brand Story. Pak Wali Kota, Brand Story akan MOU hari ini sama pelaku usaha di Dumai untuk ekspor gula semut. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada dari PPIM, Pusat Pengguna Islam Malaysia. PPIM ini adalah pengelola salah satu mall yang ada di Kuala Lumpur. Silakan biarin berdiri. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu peserta stand, kalau dari Malaysia sudah dua ya Pak. Pengelola stand ini ada pengusaha yang besar juga Pak Wali, tapi memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM. Ada PT Rusindo, beliau langsung punya UMKM binaan. Kita linkkan langsung dengan Bumbu Masak Buya yang juga sudah melakukan ekspor, tapi belum resmi nih Bang Rizal, Bang Sairan. Dia masih tentengan karena memang ada persyaratan yang memang harus dilengkapi. Tapi alhamdulillah sudah 1000 bungkus lebih laku di Johor Bahru, Bumbu Masak Buya. Kita kasih aplaus dulu Bumbu Masak Buya. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan yang menjadi sponsor ada dari perusahaan. Saat ini mereka memberikan dukungan kepada suksesnya Kadin Dumai Expo. Dan ucapan terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada panitia. Luar biasa, Abang Da kami, Anora Arsan, bersama tim yang juga sudah bersusah payah, bekerja keras tadi malam sampai jam 12 malam ya Bang. Terima kasih Bang Anora Arsan, ini luar biasa. Sebagai informasi perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Kadin Dumai Expo ini target utamanya adalah business matching Pak Wali, Bang Andi Rahman. Karena memang selama 3 hari ke depan ada 6 kali business matching yang kita lakukan.
Di ruangan bawah ini ada 3 kali dan di ruangan atas 3 kali juga. Ini difasilitasi oleh City Mall. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada City Mall, dukungan tempatnya dan dukungan partisipasi. Mungkin ini dalam bentuk CSR ya Bang Al, mana Bang Al? Dan selanjutnya hari ini juga akan kita umumkan pemenang SMK Expo Pak Ali yang kita perlombakan pada saat job fair di bulan November kemarin. Luar biasa produk yang dihasilkan oleh SMK, tentunya nanti akan diumumkan dalam kegiatan ini juga. Terima kasih kami sampaikan kepada PLN UP3 Dumai yang juga memberikan sumbangsih kepada pihak yang berhak menerimanya. Di sebelah kiri ini akan kita bagikan di acara kita ini juga. Tadi Dumai Expo 2023 merupakan perdana dilakukan di kota Dumai dalam rangka menginisiasi bisnis matching, pertemuan bisnis antara pelaku usaha UMKM dengan calon mitranya. Dan insya Allah ini juga akan kita lanjutkan dalam sebuah perjanjian kerjasama kontrak bisnis sehingga UMKM bisa berkembang dengan maksimal. Bapak Ibu yang kami hormati, Kadin sebagai wadah pengusaha, wadah dunia usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 dan terakhir disempurnakan melalui Kepres 18 Tahun 2022. Jadi Pak Kapolres dengan Pak Kajari bahwa Kadin ini merupakan kelembagaan ekonomi yang lahir dari undang-undang. Maka peran kami dalam menumbuh kembangkan dunia usaha sangat kami fokuskan kepada perekonomian dan sinergitas. Sehingga memang ada beberapa kegiatan termasuk hari ini merupakan sinergitas antara Kadin bersama anak-anaknya, karena Kadin adalah induk usaha, ada badan usaha. Ini yang hadir 15 stand ini ada PT Daya Tama Pola Nusa, ada PT Asuransi AC Indonesia, PT Dani Catering, Putra Hospital Malaysia, terus ada Agro Riau, ada Regen Rehab Malaysia, Bank Riau Kepri Syariah, PT Rusindo Rumah BUMN, dan satu lagi ada PLN UP3 Dumai, terus ada PT Kaki Kampung Aren Kurma Indonesia yang nanti akan ber-MOU dengan Brand Story. Dan tentunya dukungan pemerintah kota Dumai yang luar biasa hari ini juga memfasilitasi satu stand untuk khusus UMKM terseleksi. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Dumai atas dukungannya dan bersedia hadir. Semoga kita sesuai dengan tagline-nya Kadin, inklusif, kolaboratif, dan progresif. Mari bangun kebersamaan, karena sesuai dengan backdrop kita, ada sebuah perahu layar warna kuning yang menaungi samudra. Semoga ke depan Bapak Wali Kota Dumai, dalam memimpin Kota Dumai, bisa lebih banyak lagi memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat Dumai. Dan kita lihat keberhasilan pada hari ini luar biasa, dan kita doakan Bapak Wali Kota Dumai sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Cici, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang berbahagia. Berikutnya sambutan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Insinyur Haji Arsyad Juliandi Rahman MBA, kami jemput, kami silakan. Datang dari seberang, kapal bermuatan pohon jerami. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang. Di City Mall ini kita berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Wali Kota, Pak Faisal. Jadi saya ikut juga ucapkan terima kasih Pak Wali atas kehadiran Pak Wali, dan ini merupakan dukungan terhadap Kadin Dumai.
yang sama-sama kita hormati Forkopimda atau Dumai. Alhamdulillah lengkap Pak Kapolres, Pak Filip, Pak Dandim, Pak ya. Terima kasih. Mewakili Tanangal, mewakili Pak Kajari, Pak Jaya. Oh, Kapolsek, Pak Kapolsek, dan juga ini tamu kita Pak Konsul, Konsul Malaysia, dan tadi juga ada perwakilan konsul kita di Johor, dan rekan-rekan PD dan wakil ketua Kadin Provinsi Riau, dunia usaha yang hadir, dan seluruh Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pak Wali, saya langsung saja Pak Wali. Jadi atas nama Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, tadi malam saya sempat komunikasi dengan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Pak Anindya Bakri. Beliau dalam pesawat sedang terbang ke luar negeri, jadi menyampaikan salam kepada Pak Wali dan kita semua. Dan beliau juga bangga dengan acara yang dibuat oleh Kadin Dumai ini. Dan insya Allah tagline Kadin inklusif, kolaboratif, progresif bisa terwujud di dalam Dumai Expo ini. Bapak Ibu yang saya hormati, secara pribadi hari ini Pak Wali, saya jadi pengusaha, biasanya anggota dewan. Jadi kebetulan dari dulu jabatan seperti ini, dan saya laksanakan mulai saya selesai sekolah Pak Wali. Jadi ini hari ini saya kembali ke habitat yang aslinya nih Pak Wali. Jadi saya bangga karena dengan pertumbuhan Kota Dumai semenjak Pak Wali menjabat ini luar biasa. Dan kita bangga karena wujud yang dibangun Pak Wali ini sudah kelihatan sekarang. Ya, mulai masalah infrastruktur dan keagamaan seperti Dumai Islamic Center, ini juga sekarang menjadi ikon Kota Dumai yang diminati oleh warga Riau khususnya, dan juga warga dari luar Riau, Bapak Forkopimda. Karena ini juga sehari-hari pun sudah dibicarakan di masyarakat, apalagi di Pekanbaru. Jadi alhamdulillah ini jadi ikon, dan tumbuhnya seperti kegiatan ekonomi mal ini juga menjadi ikon untuk Kota Dumai. Dan tadi Pak Wali juga menyampaikan bahwa mal ini pengunjungnya di weekend itu di Sabtu Minggu luar biasa, dan ini juga pengaruh terhadap kegiatan ekonomi lainnya. Dan Kadin memang bermitra dengan seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah, dan Julpan sangat piawai dalam melakukan misi Kadin itu. Dan juga bangga karena bisa mengkomunikasikan dengan berbagai stakeholder yang ada, dan contohnya hari ini bisa terlaksana Dumai Expo. Dan mudah-mudahan dukungan pemerintah daerah dan stakeholder, dan juga beliau-beliau yang mewakili kita di Malaysia dan juga konsul Malaysia, apa yang diharapkan oleh Pak Julpan tadi, Pak Wali, Kadin Dumai ini bisa melebarkan usaha UMKM ini ke negara tetangga. Karena kita sudah punya payungnya, payungnya kita sudah ada, seperti kerjasama MTGT, MSGT, ya kan, itu bisa digunakan payungnya. Dan termasuk tadi saya bicara juga dengan Pak Konsul Ekonomi dan Konsul Malaysia yang ada di sini, ini masih ada handicap-handicap yang dihadapi UMKM ini, terutama masalah regulasi. Jadi regulasi yang berakibat juga adanya keterbatasan-keterbatasan seperti
ada persyaratan-persyaratan. Dan Mas Kolis dan Jurban ini bisa memasukkan poin-poin yang disampaikan tadi oleh beliau-beliau di dalam pertemuan-pertemuan MTGT khususnya. Jadi ini bisa bahan kita. Dan saya rasa secara pribadi pun di tingkat nasional Pak Wali, saya kemarin cek ke Dinas Perdagangan Provinsi, Pak Taufik, saya sampaikan di dalam rangka saya pengawasan juga, itu APBN yang mendukung UMKM bagaimana sebenarnya. Laporan beliau itu alhamdulillah berjalan dan akhir tahun ini serapannya insya Allah tinggi. Terus juga tahun depan akan ada peningkatan Pak Wali. Dan concern yang pertama itu saya lihat di dalam APBN yang setelah disetujui itu masalah bagaimana meningkatkan UMKM ini menjadi pemain yang menengah Pak Wali. Jadi melalui misalnya pelatihan-pelatihan, ya pelatihan-pelatihan itu akan ada terus anggaran tersebut. Jadi itu, dan dari sisi lain saya rasa ya tentu Dumai juga harus merebut APBN itu yang sudah disalurkan ke provinsi. Jadi itu Pak Jurban bisa, Pak Wali berperan untuk itu, dan saya ikut mereka beliau kalau untuk mengkomunikasikan dengan APD di provinsi. Jadi mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan insya Allah dengan tumbuhnya infrastruktur yang dibangun Pak Wali dan provinsi dan pemerintah pusat, ya seperti tol, tolnya akan menyambung lagi ke Sumatera Barat, ya, dan akhir tahun ini juga akan dibuka sampai ke Tanjung Alai, dan tahun depan sampai ke Pangkalan. Dan tahun depan pun kita sudah mulai sesi 1 Pekanbaru Rengat Jambi. Jadi pelunasan pembebasan tanah hari Senin kemarin sudah berjalan juga, dan masih ada tersisa sedikit. Dan itu juga akan membuat jarak tempuh ke Sumatera Barat makin dekat, ya kan? Dan posisi Dumai ini sangat dibutuhkan, apalagi pintu masuk bagi Sumatera ini di Pantai Timur. Dan saya rasa Dumai termasuk yang terbesar. Dan tinggal kita mempersiapkan Pak Ali. Jadi itu, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya tentu Forkopimda kita berharap juga dukungan Bapak-Bapak, karena ekonomi ini tidak terlepas Pak dari dukungan Bapak-Bapak, ya. Dan Kadin ini luar biasa Pak, Bapak lihat tim pemenangan nasional tuh yang saya betul-betul kenal, dua tuh yang 02, 03 itu, kalau 03 itu mantan ketua Kadin Pak. Setelah dia jadi ketua Kadin, jadi Dubes, jadi Wamen, sekarang jadi ketua tim TPN 2. TPN 3 itu ketua Kadin yang sekarang. Dan TPN 1 itu juga termasuk anggota Kadin. Jadi artinya, saya tidak kampanye Pak ya, saya tidak kampanye karena peran Kadin itu luar biasa Pak. Karena memang ada hubungan semuanya Pak, termasuk kita pun di lembaga parlemen ya, di DPR RI itu tidak ada Pak, gerakan kita ini bagaimana Indonesia tumbuh. Indonesia tumbuh menuju 2045 ya, dengan memanfaatkan yang generasi muda ini Pak, yang sekarang ini. Jadi itu kita dukung Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat Pak Jupan dan kawan-kawan Kadin semuanya, panitia. Dan terima kasih Pak Wali, dukungan Pak Wali. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin undangan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Wali Kota Dumai sekaligus membuka secara resmi Kadin Dumai Expo tahun 2023 dengan hormat Bapak Haji Faisal SKM Mars. Kami jemput, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pergi membeli si daun serai buat campuran penyedap buah. Expo Kadin segera kita mulai. Semoga pasar UMKM kita semakin bertambah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah Muhammadur Rasulullah Muhammad. Yang hormati cincin tuan perempuan, yang kecil tak sebut nama, yang besar tak sebut gelar. Insyaallah di pagi hari ini kita mendapat ridha Allah SWT. Ibu sekalian, pertama kami terima kasih kepada seluruh hari ini yang hadir, baik dari ketua panitia juga dari Stimol yang luar biasa mensupport kegiatan-kegiatan kita, baik dari awal kami nanti sampai sekarang yang sangat komitmen Pak Andi. Jadi kami terima kasih, kita doakan Stimol tetap ramai dan insya Allah dapat eksis makin hari makin baik. Dan kami juga terima kasih kepada Ketua Kadin baik pusat provinsi maupun juga dari Kota Dumai yang luar biasa. Bagaimana kegiatan Kadin hari ini semakin luar biasa Pak Andi. Dan hari ini bukti nyata bahwa Kadin di Kota Dumai. Pak Andi, kami gak panjang lebar, ada PR kita yang harus kita gesah. Nanti Pak Kapolres, karena dulu memang Dumai terkenal dengan ekspor-impor sembako. Pak Andi, nanti mohon dari Menteri Perekonomian, Menteri Perdagangan, saya yakin kalau ini buka sembako lagi Kota Dumai, kami sangat yakin. Insya Allah ribuan buruh akan tertampung pekerjaannya. Yang kedua juga kita lihat dengan nanti Roro Dumai Melaka buka, menjadi peluang kita ke depan. Kami silakan pelaku-pelaku usaha, ini menjadi momen kita bersama. Dan kami insya Allah tahun ini kami masih fokus memang infrastruktur. Kami sudah sounding memang kepada Pak Menteri kemarin melalui Pak Doli. Alhamdulillah sudah lampu hijau. Dan kami mohon dari Kadin Provinsi, Pak Andi sebagai tuan pertimbangan dan juga pusat, Pak Julpan, tolong tahun depan kita sudah mulai gerak. Dalam arti bagaimana pelaku-pelaku usaha yang ada di rumah ini bisa kita rangkul dengan baik. Saya yakin mereka mau, tergantung kita. Karena apa? Regulasinya ada di kementerian terkait. Kami sangat yakin, nanti kami dengan Pak Kapolres dan seluruh jajaran Perkopimda akan mensupport. Karena kami yakin dengan ekspor-impor sembako dibuka kembali, saya sangat berharap pertumbuhan ekonomi akan baik. Dari segi tenaga kerja, dari segi juga ekonomi lainnya, ini akan berdampak luar biasa. Dan kami sangat berharap bagi sekalian, terutama pelaku-pelaku usaha, tetap semangat. Kami PMU Dumai tetap komitmen. Kemarin Pak Dandim mengadakan expo. Nanti kami di Februari sama Kapolres akan mengadakan expo menyambut juga MTQ. Jadi insya Allah selain Car Free Day, destinasi-destinasi UMKM hari ini kita perbaiki. Dan insya Allah ini Janur Kuning, target kami di Desember clear, di dock juga clear UMKM. Jadi dia akan memicu pelaku-pelaku UMKM, khususnya para-para mak-mak yang memang punya semangat, punya kemampuan untuk bagaimana mereka juga bisa kontribusi untuk menambah kesejahteraan keluarganya. Hari ini kita yakinlah pertumbuhan ekonomi Dumai nomor 2 terbaik, hampir 5%. Ini juga angka yang cukup fantastis di atas rata-rata nasional. Tapi kita jangan lengah. Saya yakin dengan kita bergandeng tangan bersama-sama kita bagaimana menggiatkan pelaku-pelaku usaha. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh kepala sekolah SMK negeri yang hari ini ada SMK Negeri 1, SMK 2 yang alhamdulillah hari ini Pak Andi saya lihat mereka punya kemampuan luar biasa. Laboratoriumnya contoh yang di Purnama bisa buat roti, bisa buat desain busana, dan juga di STM SMK 2 juga alhamdulillah banyak yang bisa kita gali dengan baik. Tergantung hari ini dari Kadin kami tolong agar betul-betul menampung semua pelaku-pelaku usaha. Dan kami tahun depan Pak Andi, kami insya Allah akan menganggarkan lebih. Karena mohon maaf, waktu kami cukup singkat Pak, hanya 3,5 tahun. Tahun pertama sudah dibahas dari Wali Kota Lama, hanya 2,5 tahun kami membahas APBD. Dengan waktu singkat ini kami betul-betul jangan ada lengah satu pun. Kami terima kasih kepada Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Dandim, dan lain-lain seluruh jajaran Perkopimda yang hari sangat bersinergi dengan kami. Apapun namanya, kalau tidak aman Dumai, mohon maaf, orang akan lari dari investasi. Karena keamanan perlu, maka kami terus menggesa bagaimana sinergi kami dengan teman-teman Perkopimda agar Dumai aman. Dan kami juga berharap kita semua warga Dumai, mari Pak Bu, hari ini Dumai menjadi kunjungan wisata setelah Pekanbaru. Karena mohon maaf, dulu ada Rohol, sudah mulai hilang. Pekanbaru karena tol dekat sekarang, alhamdulillah. Dengan pertumbuhan kuliner yang luar biasa hari ini, kami terus bagaimana kita memberikan terbaik. Saya yakin masih banyak kekurangan kami.
Kami mohon Pak Andi Rahmat sebagai DPRI pusat, tolong lebih maksimal lagi. Saya yakin sudah banyak kontribusi Pak Andi ke Dumai, apalagi beliau juga di mohon maaf di Partai Golkar yang punya menteri juga, Menteri Perekonomian, yang bisa memberikan secara regulasi bagaimana membackup baik dari ekspor impor dan sebagainya. Dan kami terima kasih kepada Konsulat Johor, Konsulat dari Malaysia yang ada di Pekanbaru, dan juga pelaku-pelaku usaha Malaysia. Kami sangat yakin hari ini dengan dekatnya Malaysia Dumai, ini juga menjadi peluang kita untuk bagaimana kerjasama. Dan kami Pak Andi, Bapak Ibu sekalian, kami hari ini dengan teman-teman kelompok pertanian, kami lagi mengembangkan kawasan pertanian terpadu. Alhamdulillah Pak Andi, sekarang kita sudah punya cabai, alhamdulillah yang hasil luarnya luar biasa. Bawang sudah mulai tumbuh, kalau semangka sudah jalan. Kami ingin bagaimana klaster-klaster untuk pertanian. Kami tidak minta semuanya, hanya beberapa item saja. Cabai, bawang, dan sayur-sayuran yang bisa kita tumbuh di Dumai. Dan kami sudah siapkan lahannya di Pelintong, dan kami akan merangkul seluruh petani-petani yang ke Dumai. Dan alhamdulillah hari ini dengan pengolahan sampah kita menghasilkan pupuk lebih kurang 50 ton per hari, juga bisa kita distribusikan untuk mengurangi beban pupuk kompos yang sangat dibutuhkan para petani kita. Sekali lagi kami terima kasih seluruh yang hadir hari ini, terutama pelaku-pelaku usaha muda yang luar biasa, dan juga Kadin baik pusat, provinsi, nasional, dan juga teman-teman dari konsulat yang sangat care, sangat komitmen bagaimana kita menjalin satu rahmi hari ini. Dan saya yakin ini akan menjadi keberkahan kita dua negara, Malaysia maupun juga Indonesia. Sekali lagi terima kasih semuanya. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, Kadin Dumai Expo 2023 resmi kami buka. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak untuk tetap berada di atas panggung. Kami persilakan kepada Kadin Pusat untuk naik atas panggung. Anggota Forkopimda kami persilakan, dan Lanal Kadin Dumai kami persilakan. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, akan ditandai dengan pukulan kompak tentunya. Akan kita pandu dari hitungan 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu silakan untuk foto bersama. Dan kita akan foto bersama. Ya, kami persilakan untuk Bapak Wali Kota Dumai foto bersama. Ya, foto semangat, silakan kepalkan tangan kanannya, berikan senyuman reda. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Dumai untuk tetap berada di atas panggung. Atas panggung semuanya. Iya, kami mohon untuk berada di atas panggung semuanya. Kita lanjutkan dengan penandatanganan MOU Kadin Kota Dumai dan PT Asuransi ASEAN Indonesia, Brand Story Sindian Berhad, PT Kampung Aren Kurma Indonesia, PT Kaki, dan PT Pertama Bersama Jaya. Yang diketahui oleh Kadin Kota Dumai disaksikan oleh Wali Kota Dumai. Brand Story Sindian Berhad, PT Kampung Aren Kurma Indonesia, PT Kaki, dan PT Pertama Bersama Jaya begini. Thank you.
Ya, selanjutnya penandatanganan perjanjian kerjasama pada Kota Jakarta dan Fisik Universitas Riau. Kami persilakan keluarga dari Universitas Riau atau pimpinannya langsung naik ke atas panggung bagi Kota Dumai dan Dinas Perdagangan Kota Dumai. Kepala Dinas Perdagangan, kami persilakan Bapak untuk naik ke atas panggung. Kepala Dinas Perdagangan, Ketua Koperasi Kodim 032 Dumai. Kami persilakan Bapak dan CV KHK Internasional. Ada kami persilakan Bapak. Ya, penandatanganan perjanjian kerjasama ini disaksikan langsung oleh Wali Kota Dumai dan Ketua Umum Kadin Pusat atau Ketua Umum Kadin Indonesia. Ya, terima kasih. Kami persilakan kameramen untuk mengabadikan momen ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya kami mohon kepada Wali Kota Dumai untuk tetap berada di atas panggung, Bapak, karena kita akan pembagian bantuan sosial dari Pundi Amal PLN Dumai, ya. Bapak Kepala Dinas, kami persilakan. Ya, langsung Dumai, ya, agar dapat naik ke atas panggung. Ya, dari PLN Dumai, kami persilakan naik ke atas panggung. Ya, kami persilakan Bapak dari pimpinan PLN untuk memberikan bantuannya, Pak. Iya, berupa beras, ya. Dari PLN Dumai, ya, Pak. Dan Ketua Umum Kadin Pusat juga, ya, memberikan bantuannya. Iya. Ya, selanjutnya. Bapak izin, presiden, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Ya. Ya, kami mohon Bapak Wali Kota Dumai masih berada di atas panggung. Iya, betul, Pak. Ya, karena kita penyerahan berikutnya. Benar, kita ada. Kami persilakan kepada ini, Bu, langsung, Bu. Silakan bawa berasnya, Bu, ya. Ananda Raihana Renita Helmi. Kepada Ananda Raihana Renita Helmi, kami silakan naik ke atas panggung. Kami mohon Bapak Arsyad untuk tetap berada di atas panggung, Bapak, karena kita akan menyaksikan penyerahan sagu hati kepada Ananda Raihana Renita Helmi, yaitu prestasi juara 5. Mana Ananda kita? Prestasi juara 5 nasional cabang tilawah STI nasional tahun 2023 di Jambi, dan juara 1 cabang tilawah STI provinsi Riau di Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023, ya. Putri dari Bapak Dr. Andes Helmi, yaitu pengurus Kadin Kota Dumai, Bang Malang. Iya, luar biasa. Kami persilakan. Mana orang tua dari Ananda, ada? Ada orang tua? Kami persilakan naik, Bapak. Atau ibunya boleh? Nah, hati-hati, Bu. Nah, iya. Di sini, Bu, di sini, iya. Oke, boleh, silakan naik. Ya, kita sama-sama menyaksikan, ya, penyerahan langsungnya, ya, oleh Ketua Kadin kepada Ananda Raihana Renita Helmi atas prestasi juara 5 nasional cabang tilawah STI nasional tahun 2023
di Jambi dan juara satu cabang tilawah MTQ Provinsi Riau di Rengat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2023. Dan penyerahan hadiah pemenang SMK satu lagi Pak, mohon izin Pak. Terakhir penyerahan hadiah bagi pemenang SMK Expo dalam kegiatan Job Fair yang tahun 2023 yang dilaksanakan tahun kemarin. Yang dilaksanakan bulan kemarin, yaitu bulan November ya. Iya. Iya. Kami persilakan pada para pemenang dari SMK. Sudah tahu juara satu, juara dua, juara tiganya naik ke atas panggung. Oke? Belum tahu. Belum tahu. Gimana Ketua Kadin? Silakan, mana dia perwakilan dari SMK? Taruna Persada Dumai. Dan juara dua diraih oleh siswa SMK Dumai. SMKN Perikanan Provinsi Riau, yeah, yang berada di Dumai. Dan yang juara ketiga yaitu SMK Negeri 4 Dumai. Ada perwakilannya? Ya ya, silakan silakan. Kami ulangi, juara 1 SMK Taruna Persada Dumai, juara 2 SMK Negeri Perikanan Provinsi Riau, dan juara ketiga SMK Negeri 4 Dumai ya. Hati-hati Bu, hati-hati. Ya, pelan-pelan saja silakan. 1 2 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Ya, foto semangat ya Pak. Oke, berikan, tapi juga ikut sertanya. Kepada peserta. Betul, yang punya sertifikat ya. Dan nanti bisa. Dan juga ada lomba mewarnai dan juga ada akustik. Oh, berarti kegiatan ini bukan hanya 17, 14, dan 15 Desember 2020. Soalnya penyima ISPO 2023, maka demikianlah rangkaian acara. Buat Rio, jadi bulan lalu. Udah.